吃了，记得吗？嗯。哎 ，no no no。哦 no no no，OK OK 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 OK。Telur tak ada, telur tak ada. Okay, kita. Telur Akish punya. Eh, apa Akish punya ni? Sikit. Apa? Sikit. Eh, Akish punya ni. Hey, ready? Ready! Tiga. Dua, satu. Bagi salam. Assalamualaikum. Hari ini Akish akan makan tari atau bukan. Nasi lemak. KFC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Alif Studio YouTube channel bersama kita hari ini. Pip salah. Si. Tembang. Mana pipi? Dan lagi kita akan makan lagi menu terbaru. Bukan menu terbaru sebenarnya, menu comeback daripada KFC. Nama ini dia nasi lemak. Yeah. Saya dua ketul ayam, ada selamak, ada timun, ada sambal. Itu dah lihat. Telur kuning boleh. Ada telur sebiji, dipotong separuh. Nak. Eh, sabar dulu. Suruh hidangan dulu eh. Wakina azabana ya Allah berkatilah pasti kami dan jauhilah kami dari azab ini neraka. Amin. Dah lama. Mangeria. Mangeria es jora. Ini makan. Awal nak makan telur dulu. Makan nasi dulu. Lagi nak. Ah, makan. So sambal ni saya rasa macam tak balance lah. Agak sikit. Ya. Ah, pipi tak makan ni. So pipi tak makan, dia tak bagi ya saya. Tak mana nasi. Jangan. Okey. Macam tu yes akan celup je. Tak sini je. Sini. Tak nampak ya. Ya. Okay, makan. Okay, pipi makan ni. Kali ni. Kalau tak nak nasi, papa makan. Dan juga... Nak. Nasi ni saya siap untuk pipi. Takut dengan sambal. Okay, makan tu. Yes, makan. Asam dia susah makan ni. Sekejap. Pipi sini sikit. Okey. Okey. Sana sikit. Okey. Jom kita makan. Okey tak? Duduk tak okey. Okey, dah. Asyik mati. Oh, macam tak biar. Aku tak makan dulu. Duduk sesu tak? Sesu. Okey. Yes, masih nak tambah dengan sos ni lah, sos Korea. Ada bi. Sedap ke? Makan telur dulu. Itu dia Korea. Eh, makan ni lah dulu, nasi lemak dulu. So, kita rasa dia punya nasi lemak dulu. Makan kacang. Macam mana nak masukkan? Okay. Tak apa, pecik punya. Haa, senang. So, kita boleh makan yang apa-apa punya. Kita makan belah sini, okay? Okay. Semuanya dia punya. Most of from yang dia. So, guys, untuk nasi lemak dia. Nasi lemak.
No. Okay. Telur tak boleh. Okay, kita. Telur aku punya. Nak tumpah. Okay, dari segi tu punya sambal, okay. Rasa macam nasi lemak jalan tu. Tapi kalau bandingkan dengan harga nasi lemak tepi jalan tu, telur jatuh. Astaghfirullahaladzim. Kita rasa pula dia punya ayam goreng dengan tenduri. Tenduri dengan sos Korea. Baru rasa kek South Korea. Nasi sedap lah kawan-kawan. Untuk sambalnya, tak apa-apa nak pedas. Sambal KFC dia kena dengan sos Korea ni. Bagaimana kau nak ambil lah? Dah. It's mine. No. Macam aku makan ni tapi tak ada kuah-kuah kawan-kawan. Puan Hati, alhamdulillah. Rasa itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak kerana sudi menonton AS dan juga pizza dalam cikit KFC nasi lemak. So buat sarapan pagi main nice ni. Puan Hati, untuk 2 kotak ayam RM9 dengan rasa nasi lemak yang agak berlemak, cukup lemak. Aku kira okey. Satu lagi ya, itu ayam tu kita akan bagi abang makan. Jumpa lagi untuk next video. Lebih sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Bye. Bye-bye, kawan-kawan.